Pemirsa, dunia media sosial dihebohkan dengan viralnya aksi balap lari liar. Iya, pasalnya aksi ini dilakukan saat tengah malam dan menimbulkan kerumunan warga yang menonton di tengah pandemi COVID-19. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial. Dua anak muda balap lari di jalan raya di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah anak muda kerap balap lari liar di sejumlah titik tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Namun ajang ini justru dijadikan ajang taruhan antar sesama. Polres Tangerang Selatan menegaskan sikapnya dengan adanya balap lari liar di wilayahnya. Jadi lari itu olahraga, boleh. Yang tidak boleh adalah mengadakan lomba lari, ya, menutup jalan, taruhan atau judi, ya. Dan saat sekarang kan dilarang berkerumun, itu yang tidak boleh. Adanya video viral aksi balap lari liar, kini petugas Polres Tangerang Selatan gencar melakukan razia guna membubarkan aksi tersebut. Selain razia, petugas juga akan memberikan edukasi bahwa pentingnya berolahraga di tempat yang tepat. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.